Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan nama saya Samsul Bahri, pengampu pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS. Pada tayangan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perubahan di Eropa dan Asia Barat pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Sebelum memasuki materi, mari kita lihat dulu dua gambar ini. Ada gambar perang salib dan ada gambar salah satu kastil di Eropa. Pada abad kelima sampai ke-15 Masehi terjadi perubahan yang sangat besar di Eropa meliputi tiga hal yaitu yaitu perubahan politik, perubahan ekonomi dan perubahan sosial. Perubahan politik yang pertama kita lihat daripada keruntuhan Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Kekaisaran ini dalam sejarahnya sudah berdiri sejak tahun 27 sebelum Masehi dan pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa Kaisar Octavianus Augustus. Tetapi kemudian harus mengalami kekalahan ketika diserang oleh bangsa Jermania yang dikenal sebagai bangsa yang barbar waktu itu pada abad kelima Masehi. Nah, kekalahan daripada Kekaisaran Romawi Barat menandai terjadinya di Eropa apa yang kita sebut dengan masa kegelapan atau the Dark Age selama 10 abad. Yang kedua, perubahan politik yang terjadi di Eropa adalah. Adanya perang salib, kita lihat pada gambar. Ada gambar perang salib ya, dalam bentuk karikatur. Nah, peristiwa perang salib dalam sejarah berlangsung berkali-kali selama tujuh kali, dan ada salah satu peristiwa perang salib yang cukup heroik, yaitu ketika Bizantium yang dibantu oleh Paus Urbanus II memerintahkan raja-raja di Eropa merebut Yerusalem dari kekuasaan Turki Seljuk pada tahun 1095 Masehi. Nah inilah yang disebut dengan eh, Perang Salib atau Crusaders. Kita lihat di gambar. Nah yang peristiwa yang ketiga ...ada di bidang politik adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur atau yang juga kita sebut dengan Bizantium. Kekaisaran ini pernah mengalami puncak kejayaan pada masa Justinianus. Pada abad ke-7 Masehi muncul kekuatan baru di Eropa yakni kekuatan Islam yang berpusat di Jazirah Arab. Kekuatan ini kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan atau Jazirah Arab termasuk di Suriah, Palestina bahkan hingga Mesir. Secara otomatis kekuasaan di Arab ini memberikan ancaman tersendiri bagi daripada Bizantium atau Romawi Timur. Sejak kawasan Arab dikuasai oleh Turki Seljuk, kejayaan Bizantium kembali terancam. Pada abad ke-14, ketika Raja Oman I membangun Imperium Turki Utsmani, kehancuran Bizantium sudah mulai tampak. Puncaknya adalah ketika Sultan Muhammad II atau yang kita kenal dalam sejarah Muhammad Al-Fatih berhasil merebut kota Konstantinopel pada tahun 1453 atau abad ke-15 Masehi. Nah, dampaknya adalah membuat hubungan perdagangan antara Asia Barat dan Eropa di Laut Tengah menjadi terputus. Kita lihat karikatur daripada eh, peristiwa perebutan Konstantinopel ya digambar Perubahan yang kedua adalah selain perubahan politik, yang kedua adalah perubahan ekonomi. Saat itu di Asia Barat dan Eropa terjadi perubahan ekonomi setidaknya ada tiga hal ya. Yang pertama lahirnya sistem ekonomi feodal. Kita lihat ciri-ciri daripada sistem ekonomi feodal di Eropa. Pertama mengandalkan tanah sebagai sumber kehidupan utama. Yang kedua Tanah tersebut dikuasai oleh kalangan bangsawan, dan yang ketiga, masyarakat diposisikan sebagai penggarap dan diawasi oleh pemerintahan melalui prajurit-prajurit yang digaji untuk mengawasi jalannya sistem pertanian yang ada saat itu. Yang kedua adalah munculnya perdagangan di Laut Tengah pasca terputusnya perdagangan antara Asia dan Eropa maka di Eropa sendiri melahirkan kota-kota baru yakni antara lain kota Venesia, Versailles, kota Genoa, Napoli, Palermo, dan Florence. Perubahan ekonomi yang ketiga terjalinnya hubungan perdagangan ke Hindia Timur. Salah satunya adalah Kepulauan Nusantara sendiri. Setelah terjadinya perubahan politik dan ekonomi di Eropa, perubahan yang ketiga adalah adanya perubahan sosial. Apa yang terjadi di sana? Lahirnya masyarakat feodal menyebabkan munculnya kelas baru berupa pedagang yang kekayaan mereka, bahkan jauh melebihi daripada kekayaan para kaum bangsawan. Perubahan sosial yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh perasaan ketertinggalan bangsa Eropa dengan peradaban muslim yang maju kala itu. Salah satu contoh perkembangan iptek yang fenomenal adalah munculnya teori heliocentris atau teori pusat tata surya yang dikemukakan oleh Copernicus. Nah ini dia gambar daripada Copernicus. Selama ini dalam Teori Aristoteles maupun Plato dan termasuk dogma gereja mengatakan bahwa pusat tata surya adalah di bumi. Sementara oleh Niklaus Copernicus ini dibantah dan mengatakan bahwa teori heliosentris yang disampaikan oleh Plato maupun Aristoteles dan dogma gereja di Eropa adalah salah. Yang benar adalah pusat tata surya di atau pada matahari. Yang ketiga dampak sosialnya adalah lahirnya ataupun munculnya para penjelajah-penjelajah Eropa yang kita kenal dalam sejarah. Misalnya ada Christopher Columbus, kemudian ada Ferdinand Michael Hans, ada Cornelis de Houtman, kemudian ada Alfonso de Albuquerque dan penjelajah-penjelajah lainnya. Inilah sekilas materi tentang perubahan di Eropa dan Asia Barat pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Demikian penyampaian ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.